Selamat pagi. Kita lanjut lagi dengan materi sebelumnya, di mana pertemuan ketiga itu kan menjelaskan ikatan kovalen, pertemuan keempat itu kita membahas Avogadro, pertemuan ketujuh itu bahas tugas sebelum kita ke ujian tengah semester. Sedangkan pertemuan ke-9 saya akan menjelaskan materi reaksi kimia, pertemuan 13 dan 14 akan menjelaskan alkena, alkuna, benzena, aldehid, dan keton, sedangkan pertemuan 15 itu untuk persiapan UAS. Oke. Karena di sini sudah saya jelaskan, saya masuk ke pertemuan 9, itu menjelaskan dengan persamaan reaksi kimia, persamaan kimia, reaksi kimia, dan reaksi yang ada di dalam larutan. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan dari apa yang materi sebelumnya, yaitu stoikiometri. Seperti biasa, saya sudah meresum dari materi yang sebelumnya. Di sini sudah ada materi saya, yaitu persamaan kimia di halaman 60. Di halaman 60 ini tentang reaksi kimia, kita besarkan sedikit ya. Oke. Persamaan kimia bahwa seluruh ilmu kimia itu melibatkan reaksi kimia, di mana penggambaran reaksi kimia itu dapat dipelajari melalui persamaan kimia untuk menetapkan hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk. Reaktan itu selalu terletak di sebelah kiri dan produk itu terletak di sebelah kanan yang dipisahkan dengan tanda panah. Ya. Jadi reaksi kimia itu adalah proses mengubah ya dari reaktan menuju ke produk. Nah, dengan gambaran seperti ini, kenapa dikatakan reaksi kimia? Di reaksi kimia itu ada terjadinya perubahan warna, ada juga terjadinya penyerapan kalor, ada juga pembentukan padatan atau endapan dalam larutan putih, dan juga adanya evolusi gas. Yang dikatakan penyerapan kalor itu seperti terjadi namanya endoterm ya. Lalu juga yang namanya melepas kalor itu namanya eksoterm. Nah, yang dikatakan menyerap kalor itu adalah endoterm itu sendiri. Dan kalau kita ingin meneliti secara lanjut untuk mengetahui analisis kimianya, itu bisa kita gunakan bantuan dari tenaga laboratorium, tenaga laboran yang ada di laboratorium. Nah, ini adalah bukti fisik suatu zat bereaksi. Kita lanjut lagi ya. Istilah penyetaraan reaksi kimia selalu ditemui dalam persamaan kimia, yang dalam hal ini dikatakan koefisien reaksi, yang memiliki kegunaan untuk menghitung banyaknya, yang pertama reaksi yang reaktan yang digunakan, yang kedua adalah produk yang dihasilkan. Contoh, di sini, asam fosfat ditambah kalsium oksida menjadi kalsium fosfat dan ditambah air. Nah, sebelumnya, di materi sebelumnya, kamu sudah belajar namanya tata nama, sehingga kalau misalkan ada reaksi, tanpa ini ya, tanpa ada diketahui senyawa kimianya ya. Jadi kayak, soalnya adalah tolong hitunglah berapa massa dari produk yang dihasilkan dari asam fosfat yang direaksikan dengan kalsium dioksida. Nah, hal yang ini sudah umum sebenarnya kalau sudah pernah belajar ya tentang reaksi kimia. Di sini bahwa asam fosfat adalah H3PO4. Kalsium dioksida adalah CaO. Kalsium fosfat Ca3PO4 dua kali ditambah H2O. Kok bisa tahu? Sebenarnya begini ya. Ini kan kalau kita tinggal uraikan ya. 3H plus ditambah dengan PO4 itu min 3. Ini saya kasih ini aja tanda kurung ya sebagai bilangan oksidasinya ya. Lalu di sini. Lalu CaO itu kan Ca 2 plus 2 ya. Nah, ketika terjadi reaksi seperti ini, sebenarnya kan ini terjadi silang ya, maksudnya ya. Ini nanti akan ketemu dengan zat yang sorry. Kok yang ini ya? Kan harusnya negatif ketemu positif ya. Ini ketemu dengan zat ini. Ya. Oke. Sehingga dapatkan bahwa ini koefisien 2, bilangan oksidasinya 2 dan bilangan oksidasinya min 3. Yang sebelum yang saya jelaskan tentang KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil,
Belox itu 2 dan 3. Kalau dikelipatkan menjadinya kan adalah 6. Kalau 6, kalau di sini udah 3, berarti kan kali 2. Nah, ini 2-nya nih. Ya. Kan di sini kita sudah tahu KPK-nya adalah 6. Lalu CA sini 2 menjadi 6 berapa? 3. Makanya di sini pengalinya adalah CA3 PO4 2 kali. Dan ditambahkan sini kan H ketemu Omin jadinya H2O, ya. Nah, setelah selesai reaksi ini, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung apakah jumlahnya telah sesuai koefisiennya. Contoh di sini kita hitung. H di sini 3, di sini H 2. 3 sama 2, KPK-nya 6 ya. Kalau 6 berarti kan tinggal di sini 3 dikalikan 2. Nah, ini. Ya, KPK-nya. Lalu kita hitung situ P. P ada berapa sini? 1. Di sini P ada 2. Berarti harus 2 sama 1 harus kali 2. Nah, ini makanya sini kali 2. Kita sudah mengalihkan ini 1. Kita hitung secara serentak sebenarnya. Kayak di sini CA, sini 3, sini CA-nya baru 1. Maka di sini kali 3. Seperti itu penyetaraannya. Ya. Lalu H juga di sini kan dikali 2 ya. Jadinya 6. Maka di sini H2O-nya jadi kalikan 3. Jadi, kata kuncinya adalah KPK. Dari Belox. Oke, selanjutnya ya. Itu baru mengatakan koefisien reaksi. Ini koefisien reaksi 2, 3, 1, 3. Yang derasinya adalah reaktan. Jadi, ini dikatakan... Angka 2 dan 3 merupakan koefisien reaksi pada reaktan. Demikian pula dengan 1 dan 3 itu merupakan koefisien reaksi pada produk. Selanjutnya, penerapan kegunaan koefisien stoikiometri itu disertakan sampel untuk lebih mudah dipahami. Contoh, pembakaran. Pembakarannya saya kasih highlight warna merah ya. Pembakaran etilen glikol C6H14O4 membutuhkan 2,72 mol. Hitunglah mol oksigen yang dibutuhkan dan modal yang dihasilkan. Sekarang, sudah umum sekali kita mengatakan pembakaran. Pembakaran itu bisa dikatakan suatu zat X yang namanya dibakar itu selalu pakai O2 atau gas oksigen. Dan selalu menghasilkan, kalau dia tidak mengatakan reaksinya sempurna atau tidak sempurna, umumnya itu dikatakan reaksi sempurna. Kalau reaksi sempurna berarti CO2 dan H2O. Ini reaksi pembakaran sempurna. Terus gimana kalau reaksinya tidak sempurna? Oh ya udah di sini sama ya di sebelah sininya. Berarti CO ditambah dengan H2O. Ini reaksi tidak sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna. Jadi yang membedakan itu adalah CO2 dan H2O itu sendiri. Jadi kalau namanya dibakar, pakainya oksigen. Nah, setelah itu, kan kita ditanya menghitung mol oksigen yang dibutuhkan dan produk yang dihasilkan. Kita letakkan nih, si ini kan reaktan nih ceritanya. Ya. Ini adalah reaktan.
sini dibakar, ini namanya ini gas pembakaran ya. Jadinya kan sudah tahu CO2 dan 2H2O. Nah, kenapa di sini bisa tahu dikali 2? Kita setarakan. Di sini C-nya 6. Di sini C-nya ada berapa? 1. Berarti tulis dulu 6 ya ceritanya. Terus setelah itu saya tulis sini ya. Kita buat angka 6. Oke. Setelah itu di sini hanya 14, sini baru 2. Berarti kan kalinya 7 ya. Oke. Di sini O-nya ada berapa sini? Total 12 tambah ini 19. 19 kurang 1 18. 18 coba hitung lagi. 6 12. 12 tambah ini apa namanya? 12 tambah 7 19. 19 kurangin 1 18. 18 kali O2 berapa nih? Ada yang salah nggak? 12 tambah 7. 12 tambah 7, 19. 19 kurangin 1. 18, 8 kali ini 9. 18 bagi 2, 9. Ya. Tunggu lagi ya kita ya. C-nya benar. Ini 12 tambah 7, 19. 19. Kalau sini 18 tambah ini 19. Nah, kamu boleh, ini berarti bukan 15 ya. 18 nantinya sini ya. Ini harusnya 18. Karena dikalikan 2. Ya. 12 tambah ini 28. O-nya sini 24 tambah ini jadi 38. 30. 36, maaf, betul. Ya, ini bukan 15 ya. Ini saya tutup aja biar enggak terlalu bingung ya. Oke, jadi enggak kelihatan ya. Nah, setelah itu kita punya mol, dia bilang etilen glikol adalah 2,72. Berapa nih mol oksigen yang dibutuhkan dan produk yang dihasilkan? Nah, produk yang dihasilkan ini. Ya. Ini produk. Aduh, mana tadi? Ya, ini produk yang dihasilkan. Nah, kita kan sudah punya data ini nih dari awal ceritanya diketahui. Nah, ininya berapa? Berarti kan ini diganti ya. Diganti dengan angka 18. Nah, di sini kan sudah tahu 2,72 itu untuk 2 koefisien. 18-nya berapa? Ya, sebenarnya sih 2 ke 18 kan kalipatnya 9 ya sebenarnya kan. Cuman untuk lebih memudahkan adalah 18 dibagi 2 dikalikan 2,72. Terus yang ini, 2 ke 12 kan kelipatannya 6 ya, kalikan 2,72. Ini 14, 2 ke 14 kan kelipatannya 7. Nah, inilah yang gunanya dari koefisien reaksi tadi ya, untuk menentukan zat-zat yang lain. Ini satuannya mol. Jadi kalau misalkan kita koefisien stoikiometri, kita membandingkannya hanya bisa dalam satuan mol. Tidak bisa dalam satuan massa. Yang bisa menjadi satuan itu untuk pembanding adalah mol dan tekanan. Untuk ke stoikiometri. Oke, lanjut. Tadi reaksi pembakaran ya, sudah dijelaskan satu ya. Sekarang lanjut ke reaksi penguraian, pertukaran, dan netralisasi. Penguraian beda dengan reaksi ionisasi. Karena kalau reaksi ionisasi itu akan terbentuk dengan anion maupun kation, di mana anion adalah ion negatif, kation adalah ion positif. Kalau penguraian adalah suatu senyawa yang diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu apa sih? Nah, ini yang menjadi apa namanya kata kuncinya. Misalkan NH3 menjadi apa? Kita sudah belajar unsur-unsurnya kemarin yaitu tentang sistem periodik unsur. Nah, tapi sistem periodik unsur itu adalah bukan
bukan tentang atom atau unsur, tapi tentang molekul senyawanya. Jadi ini lebih kepada molekulnya ya. Nah, NH3, di situ kan ada N sama H sebenarnya. Cuman di dunia ini kita tidak pernah menemui N dalam bentuk N. Tapi dia dalam bentuk nitrogen, dalam bentuk gas nitrogen. Ya, jadi kalau di sini dikatakan N itu adalah unsur nitrogen. Sedangkan kalau N2 itu adalah gas nitrogen atau molekul unsur nitrogen. Molekul unsur gas nitrogen. Jadi NH3 ada unsur H, ada unsur H, unsur H dan unsur N ceritanya ya. Ya, saya tarik garis dulu ya. Nah, sehingga N yang kita temui di dunia ini tidak ada dalam N, tapi dalam bentuk N2. H juga kita dapatnya NH2. Nah, setelah menjadi penguraian seperti ini, reaksi diuraikan, kita menyamakan koefisien stoikiometri. Bahwa di sini N ada 2, di sini 1, maka kalikan 2. Lalu H di sini 3, situ 2. 3 sama 2, kelipatannya kan 6 ya. Di sini sudah 6, tinggal di sini kalikan 3. Demikian dengan H2O, ketika kita uraikan, itu kan ada unsur H dan O. H di dunia ini kita temuin dalam bentuk H2. O kita temuin dalam dunia ini adalah O2. Beda dengan yang kemarin ya ceritanya, apa namanya, yang di molekul-molekul, di golongan 7A kan ada F, Cl, Br, I, At ya. Tapi yang bisa ditemuin tuh F2, Cl2, Br2, I2. Apalagi sih yang temuin dalam I2? H2, N2, P4, S8, lagi ya, takut saya lupa. Ini yang dalam keadaan molekul unsurnya. Ya, O itu ada O2, ada O3. O2 oksigen, O3 adalah ozon. Ya. Ini saya kasih tahu ozon. Gas ozon ya. Oke. Ini reaksi penguraian. Jadi dari senyawa menjadi unsur-unsurnya, tapi dalam bentuk molekul unsur. Tapi nggak menutup kemungkinannya karena ini kan gas ya, beda. Kalau gas itu tidak mungkin dalam bentuk unsur, tapi kalau padat itu bisa ditemuin dalam bentuk unsur. Selanjutnya, reaksi pertukaran atau substitusi yang dikatakan reaksi penggantian gugus atom dengan gugus atom lainnya. Nanti kita akan lebih dalam juga mengenai ini tentang alkena, alkuna, benzen, aldehid, dan keton di pertemuan setelah UTS ya. Nah, yang dikatakan pertukaran ini mirip dengan reaksi yang tadi sih sebenarnya. Yang tadi saya jelaskan seperti ini kan reaksi pertukaran juga sebenarnya ya. Kalau yang ini, contohnya di sini ada alkana. Alkana itu kan ada apa namanya? Metana, terus etana, propana, dari C-nya rantainya 1 sehingga 10. Lalu ada namanya halogen. Halogen itu adalah golongan kelompok 7A yang tadi sini. Ini halogen. Ya, makanya kadang-kadang dikatakan gas halogen. Jadi halogen itu ada FCl, BrI. At nggak pernah ikut, karena dia tidak ditemui dalam bentuk At2 ya. Baru ditemukan dalam bentuk At. Nah, ketika mereaksikan seperti ini, sebenarnya itu kan, ini kan X ya ceritanya. Jadi nanti dia tukeran silang, jadi R ketemu X yang ini, ya. Nanti R ini ketemu yang ini. H yang ini akan ketemu X yang ini, ceritanya. Maka sini pertukaran. Nah, nanti dinamakan dengan nama halo alkana. Jadi, contoh misalnya, ya di sini, apa nih, misalnya CH3Cl misalnya ya. Nah, ketika, ini kan CH3 itu kan R ya, ceritanya di sini ya. Sedangkan X-nya adalah si Cl-nya.
Dan saya kasih kotak-kotak aja ya, biar lebih jelas ya. Oke. Aduh, nggak terlalu ini ya. Oke, jadi si R-nya yang ini. Yang CA3, sedangkan si X-nya adalah si CL. Jadi ketika menyebutkan sini, kita manggilnya adalah klorometana. Halo ya, dikatakan. Bukan klorin atau klor ya di sini. Namanya kan karena dia cabang. Jadi membacanya kloro, bukan klor atau klorin. Tapi kalau dia CL2 namanya gas klor, gas klorin. Ya. Lalu di sini asam halida. Jadi misalnya sini hasilnya adalah HCl ya jadinya ya. Kalau HCl jadinya asam, bukan asam kloro, asam klorida. Karena di sini ada airan ida dia bilang. Ya. Jadi yang tadinya kloro kan kloro ya. Nanti jadi klor tambah ida. Jadi O yang itu lebur ceritanya. Oke, lanjut kita ya. Jadi selain reaksi yang kamu jalankan juga kamu sebenarnya udah tata nama kan sebelumnya. Lanjutnya ini penjabaran tentang alkana. Ada metana, etana, propana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Tinggal kamu ganti ketika menjadi alkena. Jadi metana nggak ada ya di alkena ya, langsung etena ya. Nah, ini adalah alkil atau R. CH3, C2H5, etil, propil, tambah il-il belakangnya ya. Kita lanjut, ini alkena dan alkuna. C2H4, rumusnya CnH2n, kalau yang alkana CnH2n plus 2. Ini, jadi dimulai dari N-nya 2 atau C-nya 2 ya di sini. Ketika dia alkuna, di sini C-nya 2, ya. Jadi bedanya ena dan una. Lanjut, kita ke materi reaksi netralisasi. Ya, reaksi netralisasi merupakan reaksi antara larutan asam dengan basa, netral ya. Jadi kalau ada asam lemah ditambah basa kuat, itu garamnya akan bersifat basa, karena yang kuat ada di basa. Lalu asam kuat ditambah basa lemah, itu menghasilkan garam bersifat asam. Kalau asam kuat ditambah basa kuat, jadinya netral. Jadi posisinya di sebelah sini, ya, derajat keasaman. Jadi kalau angkanya menuju angka 1, kan kita tanya asam itu pH-nya 1 sampai 7 kurang. Sedangkan basa itu 7, sekian-sekian menuju ke 14. Jadi yang asam makin kecil angkanya, itu makin kuat asamnya. Sedangkan basa, makin mendekati angka 14, itu dia semakin kuat basanya. Dengan 7,00 kita anggap netral. Seperti itu. Apa aja sih asam, basa, dan garam? Kita harus bisa mengkelompokkan mana asam kuat, mana asam lemah, basa kuat, mana asam lemah, basa lemah, dan mana garam. Asam kuat itu ada H2SO4, ada HCl, HNO3, HBr, HClO3. Kok HF sama HI termasuk asam lemah? Ah, ini dia. Ada sifat dalam sistem produk unsur yang semakin tinggi golongannya, semakin rendah periodenya, seperti itu, ya. Dan ini rata-rata kita menghafal dari senyawa-senyawa asam, mana basa dan juga garam. Dan jangan tertipu bahwa selalu H yang di depan itu mengartikan dia asam, tidak, ya. Kayak CH3COH ini, ya, zat yang ini, itu tidak mengartikan dia basah loh. OH, dan H plus di sini ya. Nah, jadi jangan sampai terkecoh. ACN, asam cyanida, asam fosfat, apa ini? Asam metanoat ini, mana ya? HCOH ini, HF, H2CO3 ini asam karbonat, HI. Lalu ada basa kuat, ya. Basa kuat itu biasanya ada di golongan 2A. Ini kan golongan 2A itu BE, beli mangga, cari srikaya, bawa rambutan. Nah, kamu bisa lihat nih, yang mana aja sih yang jadi basa kuat. Sedangkan kalau golongan 1A, H, Lina,
Karipsis CS Very. Koma apa titik ya, sorry. Nah, kamu bisa lihat dong yang mana yang kuat, mana yang enggak kuat. BA MG CA nih. Ini yang kuat. Sedangkan yang ini yang kuat NA dan K. Ya. Yang lainnya enggak dianggap ke arah sana. Sedangkan yang lemah, asam basa lemah, itu Li, O, Li, Be. Netral, ya ketemu asam kuat atau asam lemah lah ya, ketemu dengan basa kuat atau basa lemah seperti ini. Kalau ini netral dia, karena NaCl itu arti kata kan, NaCl itu mengartikan NaOH ditambah HCl. Kamu udah tahu dong, ya. Terus, Na, NO, 3 itu kan dari NaOH ketemu dengan HNO, 3. Nah, itu. Ya, ini katakan netral. Nah, reaksi penetralan adalah asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Lihat nih reaksi penetralannya. H2SO4, KOH, K2SO4. Ini saya jabarkan ya, 2H+. Biloknya saya tambahkan sini ya. SO4 min 2 terus K plus terus OH min aja sini ya. Ya udah, nanti kamu tinggal reaksikan silang kayak tadi di atas reaksi substitusi. Ini ketemu yang sini. Tuh. Setelah itu kamu setarakan. Ya, setarakan nih. Ini yang 1 2 1 2 nih ya koefisien stoikiometrinya. Nah, ini nih garam nih. Ini kan sebenarnya asam kuat. Ini basa kuat. Ini berarti kan kuat-kuat ya, jadi garam netral. Ya. Nah, ini latihannya, ya. Kamu diminta setarakan persamaan berikut. Ya. Sekalian tuh dikasih nama, ya. Misalnya ini apa nih? Propana, oksigen, karbon dioksida, air. Terus ini namanya apa? Ini kan oksigen. Ini apa nih? Nitrogen dioksida. Nah, terus ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa? Jadi nanti nggak kaget. Terus ini ada nih menyetarakan persamaan. Merkurium 2 sulfida, kalsium oksida. Nah, ini kamu harus tahu. Karena kamu sudah belajar sebelumnya. Terus, pembakaran asam tiosalisilat. Ini dikasih tahu ya. Karena tidak ada di ajaran sebelumnya. Dibakar. Jadinya apa? Nah, sini ada S-nya, hati-hati ya. Jadi saya udah jelasin bentuk S di dalam keadaan itu ada S8 dan S. Kalau S8 dia gas, kalau S saja itu padat. Nah, ini setarakan juga P2H4 ya. Ya, sekalianlah kasih nama kalau misalnya nggak puyeng ya. Terus ini kasih nama juga dan reaksikan, standarkan ya. Kasih tahu juga ini reaksi apa nih? Pembakaran kah? Netralisasi kah? Terus ada penguraian kah? Atau apa? Ya. Terus ini juga sama. Tolong senyawanya ini apa segala macam. Kamu kasih tahu di situ jenis reaksinya apa. Ya, sekalian belajar kan materinya. Dan ini belum. Terus cukup banyak loh tugasnya. Nah, ini. Ya, terus ini, wow ya, terus ini, enggak.